Salam sejahtera dan selamat petang kepada para panel dan juga kepada para hadirin sekalian. Okay, nama saya Wong Yumin. Saya merupakan seorang guru kimia daripada SMK Gajah Berang. Bersempena dengan tema kolokium kreativiti dan inovasi melestarikan kecemerlangan pendidikan, tajuk kami adalah berkenaan dengan subtema transformasi pengajaran dan pembelajaran PDP dalam mencapai kecemerlangan. Pada hari yang mulia ini, saya berdiri di sini untuk membentangkan satu kajian yang bertajuk meningkatkan kemahiran meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai keupayaan elektrod E0 dengan menggunakan teknik zigzag. Okay, pengelidik bersama untuk kajian ini ialah Puan Chu Fong Ying dan juga Puan Tay Pei Fang yang juga merupakan guru kimia SMK Gajah Berang. Next. Okay, berikut merupakan abstrak kajian kami. Okay, kajian ini dijalankan bagi membantu pelajar yang lemah dalam topik elektrokimia untuk menguasai kemahiran meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai keupayaan elektrod PIY E0 supaya mereka dapat menjawab soalan topik elektrokimia dalam peperiksaan mata pelajaran kimia tingkatan 6 dan justru itu dapat meningkatkan peratus kelulusan pelajar tingkatan 6 dalam mata pelajaran kimia semester 2 dalam peperiksaan STPM tahun 2018-2019. Now, kajian ini jalankan hasil daripada kebanyakan pelajar tingkatan 6 untuk kohort tahun 2018 dan 2019 ini, terutamanya pelajar yang mempunyai asas yang lemah dalam mata pelajaran kimia tingkatan 6 menghadapi masalah untuk memahami dan menjawab soalan yang menguji kemahiran pelajar untuk meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai E0 dengan tepat. Tinjauan awal telah jalankan melalui semakan soalan latihan pelajar, pemerhatian dan juga ujian pra. Hasil tinjauan menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar yang lemah dalam mata pelajaran kimia semester 2 tidak dapat menguasai kemahiran menjawab soalan dalam topik elektrokimia dengan tepat. Perancangan tindakan difokuskan kepada pendedahan teknik di kalangan pelajar untuk meningkatkan kefahaman dan penguasaan kemahiran meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan dalam suatu tindak balas redox berdasarkan nilai E0 iaitu teknik zigzag. Seramai 35 orang pelajar tingkatan 6 berserta dengan 3 orang guru terlibat dalam kajian ini telah diselesaikan dalam tempoh 4 minggu. Keputusan ujian post telah menunjukkan bahawa peningkatan prestasi pelajar berbanding dengan ujian pra. Dapatan pemerhatian dan temubual pula menunjukkan bahawa pelajar lebih memahami, berminat dan seronok belajar topik elektrokimia melalui penguasaan teknik zigzag. Next. Okay, seterusnya adalah refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Pelajar tingkatan 6 bagi kohort tahun 2018-2019 yang lemah dalam mata pelajaran kimia iaitu pelajar yang memperolehi grade C, C negatif, D plus dan D atau F dalam ujian selaras 1 semester 2 tahun 2019 menghadapi masalah untuk memahami dan menjawab soalan yang menguji kemahiran pelajar untuk meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai keupayaan elektrod PIY E0 dengan tepat. Hal ini dapat dibuktikan daripada pemerhatian kebolehan atau kefahaman pelajar dan simakan soalan latihan pelajar sewaktu pengajaran topik elektrokimia semasa pembelajaran dan pemudahcara PDPC di dalam kelas. Analisis ini juga didapati daripada jawapan pelajar bagi soalan yang menguji kemahiran untuk meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai E0 dalam ujian selaras 1 semester 2 tahun 2019 yang telah dijalankan pada bulan 4 Mac 2019 yang lepas. Berikut analisis antara kesilapan pelajar yang dapat dikesan semasa pelajar menjawab soalan ujian. Yang pertama ialah mereka kosongkan soalan dan langsung tidak cuba menjawab soalan menguji kemahiran pelajar untuk meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai E0. Dan kedua, mereka gagal menjawab soalan dengan betul dan tepat bagi soalan yang menguji kemahiran pelajar untuk meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai E0. Next. Okay, seterusnya kita lihat pada fokus kajian daripada refleksi PDPC didapati kebanyakan pelajar tingkatan 6 untuk kohort tahun 2018 dan 2019 terutamanya pelajar yang mempunyai asas yang lemah dalam mata pelajaran kimia tidak dapat menguasai kemahiran yang pertama mengenal pasti ejen pengoksidan dan ejen penurunan dalam suatu tindak balas redox atau elektrod. Yang kedua, meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai E0. Dan ketiga, mengaplikasikan kemahiran meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai E0 dengan tepat. Dan masalah ini berlaku dalam kalangan pelajar ini kerana mereka tidak memahami konsep keupayaan elektrod PIY E0 kerana lemah dalam penguasaan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang elektrokimia. Selain itu, pelajar ini mungkin
fobia dengan topik leukemia kerana mereka gagal menguasai konsep menganalisis tindak balas redox semasa mereka belajar topik tindak balas redox dalam mata pelajaran kimia semasa di tingkatan 5. Nah, pada pendapat mereka, topik tindak balas redox terutamanya dalam mengenal pasti ejen pengoksida dan ejen penurunan dalam suatu tindak balas redox adalah amat sukar dan juga amat susah untuk difahami. Jika perkara ini tidak ditangani, ia akan menjadi lebih teruk. Nah, pelajar yang lemah ini akan terus patah semangat untuk berusaha dalam peperiksaan STPM semester 2 tahun 2019 serta akan cuba untuk skip topik elektrokimia yang merupakan topik yang sama penting daripada 7 topik dalam mata pelajaran kimia semester 2. Nah, tujuan utama kajian ini diharapkan adalah untuk mencapai maklumat untuk menaikkan semangat pelajar dalam mempelajari mata pelajaran kimia semester 2. Selain itu, pelajar juga dapat membuktikan bahawa mereka bukan golongan lemah yang tidak mampu untuk menguasai topik elektrokimia. Next. Di akhir kajian ini, kami berharap agar dapat mencapai objektif-objektif yang berikut. Yang pertama, memperkenalkan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP yang mudah dan berkesan untuk membolehkan pelajar menguasai kemahiran meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai E0. Dan kedua, untuk meningkatkan minat pelajar dalam mempelajari topik elektrokimia dan seterusnya dapat meningkatkan kefahaman mereka dalam topik elektrokimia bagi mata pelajaran kimia semester 2. Dan ketiga, meningkatkan peratus kelulusan pelajar tingkatan 6 bagi mata pelajaran kimia dalam peperiksaan STPM semester 2 tahun 2019. Okay, dan keempat, meningkatkan PNGK mata pelajaran kimia STPM dalam peperiksaan STPM semester 2 tahun 2019. Next. Okay, berikut merupakan kumpulan sasaran dan kumpulan sasaran terdiri daripada 35 orang pelajar daripada tingkatan 6 dan 5 orang adalah daripada kelas 6AF1, 13 orang pelajar daripada 6AF2 dan 17 pelajar daripada 6AF3. Dan 35 orang pelajar ini mempunyai asas yang lemah dalam kimia dan kemudian mendapat grade C negatif D lepas tu D plus dengan F dalam peperiksaan ujian selaras 1 yang dijalankan. Okay, next. Okay, kajian ini dijalankan berdasarkan 3 aktiviti yang utama yang merangkumi beberapa langkah yang terperinci. Dan langkah pertama adalah aktiviti 1, ujian pra. Ujian pra ini dijalankan sebelum sesi bimbingan bermula kepada 35 orang pelajar sasaran dan ujian pra diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh mana kefahaman dan juga keupayaan mereka dalam menjawab soalan yang menguji kemahiran pelajar untuk meramalkan kuasa dan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai E0. Dan item ujian pra merupakan item soalan subjektif iaitu 4 soalan struktur yang terdiri daripada 10 sub-soalan dengan jumlah markah penuh 10 markah. Nah, aktiviti kedua merupakan pendedahan kepada teknik zigzag. Selepas mengimak jawapan pelajar, kertas jawapan ujian pra pelajar tidak dipulangkan dan jawapannya tidak dibincangkan. Sebaliknya, mereka diperkenalkan dengan teknik zigzag melalui satu taklimat yang telah diadakan. Dan dalam aktiviti 2 ini, langkah pertama iaitu pengenalan teknik zigzag yang merangkumi 5 langkah. Yang pertama adalah menyusun persamaan setengah bagi tindak balas elektrod daripada nilai E0 yang lebih negatif kepada nilai E0 yang lebih positif. Dan kedua, mengenal pasti ejen pengoksidan dan ejen penurunan dalam suatu tindak balas elektrod. Dan ketiga, mengenal pasti spesies yang dinyatakan berdasarkan kehendak soalan. Dan keempat, mengaplikasikan teknik zigzag ini di mana spesies atau ejen penurunan yang mempunyai nilai E0 yang lebih negatif mampu menurunkan spesies ejen pengoksidan yang mempunyai nilai E0 yang lebih positif atau sebaliknya. Serta meramalkan dan mengenal pasti kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai E0. Langkah kedua pula, guru akan membimbing pelajar untuk menguasai teknik zigzag dan langkah ketiga, pelajar akan diberikan lembaran kertas teknik zigzag yang mengandungi satu contoh soalan yang akan menguji kemahiran pelajar untuk menguasai kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan E0 berserta dengan skema jawapan yang betul dan tepat. Dan C ketiga iaitu aktiviti 3, ujian post. Ujian post akan diadakan setelah 2 minggu pelajar diajarkan dengan teknik zigzag dengan menggunakan set soalan yang sama dengan ujian pra. Dan langkah 1 di bawah aktiviti 3 iaitu soalan ujian post akan diedarkan kepada pelajar dan kemudian langkah kedua pelajar akan menjawab semua soalan dalam ujian post dalam masa yang telah ditetapkan iaitu sebanyak 20 minit. Next. Yang ini merupakan teknik zigzag yang diperkenalkan. Next. Okay, yang ini merupakan teknik zigzag yang mana kita ada langkah 1, 2, 3, 4, 5 dan ini adalah
garis panduan untuk membimbing pelajar dalam menjawab soalan yang berkenaan untuk meramalkan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Next. Okay, yang ini adalah soalan ujian pra dan ujian post. Okay, next. Okay, seterusnya kita tengok analisis tinjauan masalah. Untuk analisis pemerhatian pula, berdasarkan pemerhatian selepas kajian dijalankan terhadap kumpulan sasaran, didapati bahawa pelajar lebih berupaya dan berkeyakinan untuk menjawab soalan peramalan kuasa ejen pengoksidaan dan ejen penurunan berdasarkan nilai E0 serta pengiraan nilai E0. Okay, iaitu nilai keupayaan elektrod piawai. Dan kemudian kedua, suasana pembelajaran kimia di dalam kelas akan menjadi lebih memberangsangkan. Okay, next kita tengok pada analisis ujian pra dan post. Dapatan ujian pra dan post menunjukkan bahawa terdapat peningkatan yang ketara dari segi pencapaian pelajar. Dan kemudian kita tengok refleksi kajian pula. Pencapaian pelajar dalam ujian pra dan ujian post menunjukkan peningkatan yang agak ketara. Kemahiran menguasai teknik zigzag menunjukkan kebolehan pelajar untuk menjawab soalan topik elektrokimia dan mengaplikasikan teknik ini untuk meramalkan kuasa ejen pengoksidaan dan ejen penurunan berdasarkan nilai keupayaan elektrod piawai E0 dengan betul dan tepat. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa teknik zigzag ini banyak membantu pelajar untuk meningkatkan kefahaman dan keyakinan diri terhadap soalan topik elektrokimia dan menjadikan suasana pembelajaran dalam kelas bagi mata pelajaran kimia STPM kurang membebankan dan lebih menyeronokkan. Dengan itu, kami yakin bahawa teknik zigzag ini dapat untuk meramalkan kuasa ejen pengoksidaan dan ejen penurunan ini dapat membantu pelajar untuk meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran kimia bagi semester 2. Next. Okay, yang ini merupakan perbandingan markah ujian post dan ujian pra. Dan next kita tengok pula pada cadangan kajian seterusnya. Okay, beberapa cadangan untuk kajian seterusnya adalah seperti yang berikut. Yang pertama, menggunakan teknik zigzag sebaik sahaja guru mengajarkan pelajar menjawab soalan meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai E0. Dan kedua, guru boleh menyediakan satu modul penggunaan teknik zigzag untuk mengajar topik elektrokimia secara lebih terancang dan teratur dalam pembelajaran dan pemudahcaraan. Okay, ketiga, selepas membina modul penggunaan teknik zigzag, pelajar akan dibekalkan dengan soalan-soalan yang meramalkan kuasa ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai E0 bagi topik elektrokimia yang dapat membantu mereka untuk meningkatkan kefahaman dan kemahiran mereka untuk menjawab soalan topik elektrokimia dengan tepat. Okay, akhir kata, next. Okay, jadi terima kasih kepada para hadirin sekalian. Jadi melalui kajian ini dapati bahawa terdapat perubahan yang positif dari segi amalan pengajaran guru dan amalan pembelajaran pelajar setelah diperkenalkan dengan teknik zigzag. Jadi semoga hasil kajian kami ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan minat pelajar terhadap topik elektrokimia dan seterusnya meningkatkan kefahaman mereka dalam mata pelajaran kimia semester 2. Sekian, terima kasih atas perhatian yang diberikan dan saya bersedia untuk menjawab sebarang pertanyaan sekiranya ada. Okay, sekian, terima kasih.